Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah. Ya guys, selamat pagi semua sahabat-sahabat Malindo TV. Ya, sekarang masih lagi di Bagang, di Kuna ya. Dan sekarang ini dalam proses menaikkan bukat lah. Diputar atau dipusing secara manual. Guys, inilah suasananya ya. Untuk keliling sudah mulai naik. Menaikkan tuh bukat memang memerlukan tenaga, ekstra tenaga lah. Maaf nah guys, mesin pun telah dimatikan. Lembut itu orang belakang lah. Lembut orang belakang musim. Tinggalan. Tidak duduk, tidak tahu lah kalau di sana tiba-tiba terduduk. Maaf ya. Ya, oke. Ambil memang talimu tuh sana. Macam di dalamnya tuh. Oh, lari sudah dia. Rupanya dia di luar, Pak. Sayang. Oh, sadar sudah dia. Sikit lagi. Oh, masuk sudah, anda dapat sudah. Oke, P, 2T. Lepas. Jadi sekarang ya, tengah proses menaikkan tuh bukat lah. Ternyata TM diputar tuh kan, diputar yang keliling tuh. Tuh, Natali itu kan. Nih, keliling dia segi empat. Untuk menaikkan tepinya, lepas tuh tepinya sudah naik, ya, baru ditarik yang tengah-tengahnya, dikumpul lah di tengah-tengah. Ya guys, weh, berjumpa sudah orang dua ini. Iya. Yeah. Berjumpa sudah. Itu bergigit sudah orang bercium. Oh, jangan-jangan sambilan itu berkerjim itu. Kesian apa ngasih kita ini nak. Bilang orang mau mati bersama, kok kasih hidup lagi satu.
kawannya lah tadi tu kan, sama size nih. Yang besar tu tadi lepas. Ambil ikan merahnya ke sini, kasih balik basket sana. Kasih ini. Kasi sangkut ini, ano, kandi-kandi. Kenapa ini dipanggil Tambi? Putih. Oh. Tengok dia kulit bau. Tapi tapi kalau ditengok kau lagi gelap kau. Kenapa pula dia Tambi? Kala-kala kuning. Apalagi? Aku kadang-kadang gampang ikan Korea gagal putih. Korea ya? Iya. Hati-hati nanti jatuh. Yang sebelah sini sudah naik ya guys. Guys, ini sudah naik. Jadi yang sebelah kanan lah. Jadi sekarang nih mau kasih naik lagi lah yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, ini kapalnya lah. Besar nih kapalnya guys. Yang sebelah kiri nih sementara kasih naik lah pukatnya. Nah, si burung bangau pun mulai dekat. Tahu juga dia ya kalau di sini ada ikan. Ya guys, 1, 2, 3, 4, 5 5 ekor ya gengnya bangau. Burung putih ini dia mau pergi makan lah itu, makan ikan. Sama kan juga? Di belakang-belakang sih ini. Cantik ini kan depan, di belakang kau taruh. Kalau itu nih, pasang sih itu. Buka-buka tadi, di belakang juga.
Dah ada rejek peci. Besar sudah. Belum dari sini. Ini sudah depan besar semua kan. Ini kita rasa cuma bolunya. Kemarin itu tidak mengecek loh ya. Besar dia, Pak. Kemudian barang-barang muka anda juga kumpul di sini tengah-tengah perjalanan seperti itu. Mau turun dah sudah kita ni? Iya, mau balik. Oh, mau ambil bag dulu. Mau sambil jalan sambil goncang kah? Si Amir kah itu bos? Hah? Haji Anu, Haji Hasan. Si Amir Taim ada dekat rumah. Haji Hasan. Oh, kau yang tinggal kah? Iya. Oh, bergilir. Oke deh ya, pulang dulu. Size besar sama kecil kan. Nah, tidak mau campur yang besar dengan kecil. Kalau yang kecil itu nanti dia buruk, Pak. Nah, jadi orang buat begini lah. Thank you.
guys, yang topi merah itu dia yang punya pagang lah. Dia lah bos di sini kan, dengan krunya 3 orang ya. Yang topi merah. Dan dialah yang mengajak saya, yang membawa saya ke sini, memberikan saya izin lah join dengan orang. Alhamdulillah. Merah guys. Besar. Masih hidup lagi. Ya guys, dari bagannya kita langsung ke pangkalan lah, ke pasar antar itu hasil tangkapan semalam ya. Jadi beginilah suasananya ya di pangkalan. Nah guys, di pangkalan Puna pasar lah. Ush. Berapa lah begini satu basket? Kita tanya sebab saya ambil video, Pak. Oh. ini yang 44 ini kilonya kah? Iya. 44 kilo lah ini satu anu nih, begitu kah? Iya. Oh. Ini pakai kilo. Ah, 6 ringgit 1 kilo. Oh, kita ambilkannya. Oh, 6 ringgit 1 kilo. Jadi ini ya, semua ini 44 kilo. 1 kilo. Basong 6,5 1 kilo ya. Kayu basong. Banyak bagi yang mumbo. Itu order baru kamu mengadakan? Masih basah lagi iPhone. Itu gak tau dulu ya. Aku pegang iPhone. Biar siapa mau pegang iPhone. Tunggu iPhone.
pagi iPhone. Pagi dia. Konten, konten. Jadi semua ni pemborong ikan lain ni semua ni. Pemborong lah. Kan? Oh ini gak bos. Bawa keluar lah jual kan. Oh ikan pari guys. Oh ditimbang memang nggak itu? Timbang sudah itu satu kilo satu bungkus ya? Berapa lah satu kilo? Mau langsung dibawa pergi jual lah di luar, begitu? Dibawa jalan kali bukan? Di PKM. Oh begitu, patulah dibungkus satu-satu, ah, guys. Dia picking memang, jadi nanti senang. Tidak payah lagi dikasih bergerak-bergerak kan? Tinggal ambil satu kompet saja satu kilo. Mau dua kilo dua kompet, ah senang. Harga tuh kita tidak boleh, tidak tahu lah nanti orang lah. Soal ini harga kim nih nanti. Nah, dia picking memang. Rasa-rasa harganya dalam berapa ya? Satu kilo ini? 10 gitu kan? Harga kem lah itu kan? Oh ini ngam sama Jepang. Apa itu? Sama-sama bonde. Ini di Pekan Kuna ya geng, di pasar, di apa namanya, di Pangkalan ya. Pagi-pagi memang sibuk lah begini. Yang pembeli-pembeli ikan memang masuk semua sini. Ada yang sudah timbang, lepas itu dimasuk kompe, lepas itu diantar pergi kem lah. Jual-jual di kem-kem ya. Kapal nelayan ya geng, ini baru subuh-subuh dia datang antar ikan lah, dan inilah ikan-ikannya. Buka talinya aja tapi, tadi bukakan depan. Oke, kita bertolak pulang ke rumah. Transaksi sudah pun, hasil yang baru hasil itu sudah diantar dibagi pembeli. Dan yang halus-halus ini untuk dijemur lah, dikeringkan. Jadi kita balik ke rumah.
bilis-bilis terbaik. Ini memang bilis segar lah. Ini sudah direbus bukan? Oh. Ah, guys. Nah, nampak putih kan? Nih. Ah, ini yang sudah direbus, direbus nih. Berapa hari lah ini kering nih, Dek? Yang kalau yang sudah direbus. Ini direbus nih kemarin kan nih atau tadi? Malam. So, semalam lah. Tengok cuaca lah kan. Oh begitu, kalau dia terik betul sampai setengah hari lah begitu, satu hari lah begitu, jam satu begitu kering sudah habis. Oh rupanya tidak lama juga ya. Nah, ya ini yang jenis direbus ya, ini yang quality lah yang great. Ya guys, sekarang ini di masih lagi di kuna kita. Ini tempat jemuran ikan bilis ya. Mau pergi mana, Dek? Beli. Minta saja. Tuh sana ada perahu tuh. Oke kakak. Oh boleh boleh boleh. Nah, ini ada orang bung baru balik juga ya, baru balik daripada belakang juga nih, tengah bersih. Jongkonglah perahu. Ah, ini baru balik dari laut ya. Jadi beginilah suasananya. Itu yang topi merah itu yang bos lah, dan rupanya orang ini ada tiga bagang lah. Saudara adik peradik lah yang membawa masing-masing lah orang punya. Nah, nih ini para kru-kru. Cuma gitulah. Siapa nama betulnya? Haikal. Ya Haikal. Haikal lah. Tengok sini lah. Rupanya namanya cantik ba guys. Haikal. Tapi dipanggil Tambi lah pula. Aduh, terlalu lari ba dia punya anu. Terlalu jauh. Itu kesini. Ya, pakai baju kau, sebabnya dipanggil Tambi tengok kulit juga. Nah, kita boleh tengok kau. Ah, ini guys. Kita punya bos lah ini. Nama Basri ba kan? Ya ya, Basri itu. Basri bin Durusi. Basri bin Durusi. Kita tanya-tanya sikit lah kan. Ini tanya orang lama. Dan guys, ini yang membawa saya ikut ya semalaman lah di bagang. Alhamdulillah. Sekarang ini kita sudah baliklah dari laut, naik di rumah. Dan beginilah suasananya, balik makan-makan, sarapan-sarapan kan. Maksudnya sekarang ini kerja sudah habis lah kan. Iya. Nanti petang lagi baru menuju balik lagi lah bekerja. Sini-sini, dekat-dekat dulu. Kita kenal lah kan, namanya siapa? Oke, nama saya Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Oke, mantap. Mantap. Dan status-status dulu. Masih bujang lah. Duda, guys. Iya. Duda 4 kali. Single parent lah, guys. Tunggalnya bos. Wah, 4 kali. Baru 2 kali, Pak. Enggak lah, 2 kali saja. Bukan Muhammad Taufik, guys. Berapa lama sudah ikut dengan bos Basri? Dengan bosku yang ini mungkin ada 4 tahun, sudah, Pak. Alhamdulillah, kan? Ada 4 tahun. Terbaik lah, memang boleh tahan lah di sini, kan? Ya. Sebab alhamdulillah boleh dapat juga bos yang... Ya, bos bagus. Bagus-bagus. Kita ya, tengok sendirilah. Alhamdulillah. Ini macam tempat orang lah di sini kan, pekerja lah maksudnya. Ini kan tempat-tempat pekerja guys. Oh, bilik-bilik pekerja ya. Ini salah satu kru lah ini. Siapa namanya, Dek? Nah, kenal kita. Mantap boleh kan? Hendra.
Oh, ini guys salah satu pekerja dari Basri lah ya. Hendra, si Hendra. Lama sudah kah ikut? Berapa tahun sudah? Lama sudah kan? Sudah dia dari kecil kan? Berapa tahun sih? Tahun nih. Ada 10 tahun sudah ini ikut guys. Dia sampai lupa sudah. Nah guys, terima kasih adek Hendra. Makasih lah boleh masuk di video juga. Oh jadi nih, begitu rupanya. Tempat dorang, dua tempat dorang. Ah nih tempat dorang dan disinilah dorang stay kalau balik dari laut. Dorang di sini sambil menjemur ikan lah juga kalau siang hari. Di siang kan? Nih. Ah inilah. Ini tempat menjemur ikan bilis ya guys. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang selalu support Malindo TV, yang selalu masuk mengikuti blog saya daripada Malindo TV ya Bang Had ya. Terima kasih banyak Allah Subhanahu wa taala yang boleh membalas budi baik Anda. Assalamualaikum. Bye bye. Ikut masuk pergi laut. Nanti. Itu bilis. Ya. Ah guys nih ikannya. Di sejolok Ci. Makasih dah. Oh, ini kah? Kota Baru. Iya, Kabupaten Baru. Oh, iya, ini kami mertua tuh. Kamu Kota Baru tuh tadi di Cek di. Kamu tuh ya, eh mana tuh kuku biasa ke Rodok boleh baru. Oh. Tahu kalau anu pinggir laut begitu. Ya, memang. Iya. Ah, ini jadi ini ambillah, terima kasih banyak ikannya nih. Ini kata tadi ini. Iya. Iya lah bilis sebab memang bilis ini dapat. Oke. Okay. Makasih ya. Bilis sudah. Oke okay, guys. Cek Basri bagi bilis hampir 10 kilo kali. Dibagi begitu siap ri. Jadi kita pulanglah. Hai, Dek.